Kota Surabaya tengah dinilai sebagai kota layak anak paripurna oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut, Surabaya siap menjadi kota layak anak di Indonesia dengan segala fasilitas yang ada. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut, Kota Surabaya siap jika menjadi kota layak anak paripurna. Pernyataan ini karena Kota Surabaya tengah dalam masa penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Bentuk komitmen dan keseriusan itu dibuktikan Pemkot dengan sejumlah upaya memenuhi kriteria penilaian kota layak anak predikat paripurna. Saat ini pemerintah kota tengah mengembangkan pusat pendidikan keluarga atau PUSPAGA untuk memberikan wawasan cara mengasuh anak bagi para orang tua hingga ke tingkat RW. Selain itu, Kota Surabaya juga memiliki rumah prestasi yang menjadi tempat anak-anak disabilitas unjuk kemampuan dan prestasi. Pada waktu kita dilakukan oleh tim juri sempat surprise ketika melihat Kota Surabaya, karena satu-satunya di Indonesia ada rumah apresiasi, rumah itu adalah rumah yang kita berikan untuk anak-anak yang memiliki kelebihan, rumah prestasi. Ternyata dipikir rumah prestasi itu apa? Ternyata adalah rumah prestasi itu adalah rumah untuk tempat disabilitas yang memberikan kemampuannya. Meski banyak masalah tentang anak di Surabaya, Eri Cahyadi menyebut kejadian tersebut hanya perbandingan kecil dari kondisi anak di Surabaya. Wahyu Pratama, Surabaya.